Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya rekan-rekanku kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Oke, kali ini saya akan membahas serta mereview sekaligus memberitahu kepada rekan-rekan dan teman-teman sekalian mengenai aplikasi yang bernama Indonix ya. Dan ini masih cukup terbilang baru aplikasinya. Dan mengenai kelanjutan videonya seperti apa ya, kalian simak terus agar kalian tidak gagal paham. Oke ya, di sini Indonix yang kabarnya ini tebak skor bola ya, masih cukup terbilang mirip ya dengan aplikasi-aplikasi atau website yang sebelumnya saya bahas. Dan ini masih cukup terbilang baru dalam misinya, masih pencarian agen ya. Nah seperti ini, agen-agen seperti ini, agen-agen dari perwakilan negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan yang lain ya. Agen tersebut itu apa ya? Agen tersebut itu adalah perwakilan atau admin dari negara mengenai perwakilannya ya. Jadi rekan-rekan, saya sarankan agar kalian tidak tertipu mengenai aplikasi atau website semacam ini. Dan saya klarifikasi kembali, di sini saya mendaftar hanya menggunakan akun fake, tidak bermain dan tidak merekomendasikan aplikasi semacam ini kepada rekan-rekan dan teman-teman sekalian ya. Di sini untuk pendaftaran itu nol ya, tidak mendapat bonus ₹1 pun ya. Dan di sini kalian diwajibkan melakukan store ya, store. Dan saya beritahu kembali bahwa aplikasinya ini belum resmi di Play Store ya. Mengenai Indonix ini sendiri, kalian bisa mengunduh langsung. Nah, langsung diarahkan ke seperti ini ya. Dan ini masih mempunyai kerentanan ya, atau keamanan yang kurang akurat. Jadi rekan-rekan, saya sarankan agar kalian lebih berhati-hati mengenai aplikasi atau website semacam ini, karena aplikasinya bisa saja mengandung virus ya, virus yang sangat berbahaya. Jadi rekan-rekan, saya sarankan ini masih hampir mirip dengan CFG ya, atau Yagul ya, yang kemarin sudah scam ya. Jadi rekan-rekan, saya sarankan agar kalian lebih berhati-hati ya. Di sini untuk penarikan dan setoran ya, di sini mewajibkan kalian menggunakan nama asli ya, ikat ponsel, dan akun WhatsApp ya, LINE. Nah seperti ini ya, ini berbahayanya jika kode verifikasi itu dikirim ke akun WhatsApp ya, itu sangat berbahaya, bisa mengambil atau meretas akun-akun seperti mBanking atau e-wallet yang ada di Android atau smartphone kalian ya. Jadi rekan-rekan, saya sarankan agar kalian lebih berhati-hati. Di sini untuk sistem top up ya, ini menggunakan virtual account ya, USDT ya. Jadi ada tiga pilihan ya, ini kita coba ya. Dan ini menggunakan hanya FMPI ya. Nah seperti ini ya. Untuk sistem pembayaran seperti ini sudah banyak saya bahas ya, mengenai video-video kemarin ya, kalian bisa cek juga di video-video saya yang lain. Untuk jenis pembelian barang seperti ini ya, ini semua orang bisa membuat ya. Maka dari itu rekan-rekan dan teman-teman, saya sarankan agar kalian tidak tertipu mengenai aplikasi atau website semacam ini ya. Misal kalian top up 1 juta ya, kalian bisa gunakan untuk membuka usaha ya, atau membuka kios jual pulsa, kalian lebih mendapatkan keuntungan yang jelas ya, daripada kalian harus store uang atau melakukan deposit di aplikasi atau website semacam ini ya. Karena keuntungan bisa saja mengalami kerugian di kemudian hari ya. Dan ini sudah jelas pihak PSE Kominfo ya, tidak terdaftar di pihak PSE Kominfo ya, ataupun di OJK ya, pihak OJK juga tidak mengetahui adanya perihal
website-website atau aplikasi semacam ini ya. Dan ini kedoknya masih sama ya, dengan skor bola ya. Nah seperti ini ya. Di sini minimalnya 100.000 ya, minimal 100.000. Nah dengan keuntungan 9,64% ya. Nah seperti ini ya. Ini hanya fake ya, hanya false atau kamuflase ya, hanya mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti ini ya. Ini bukan penghasil uang ya kalau menurut saya, melainkan uang-uang yang dari para member itu sendiri ya. Dan ini masih sama kedoknya ya, dan masih ke arah unsur money game ya ini ya, dan kedoknya skor bola ya. Kalian mungkin sudah ada yang mendaftar, silakan kirim komentar kalian di bawah ya. Dan bila mana dirasa video ini sangat bermanfaat, silakan like, share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian mendapat info-info yang akurat dari channel ini ya. Di sini sudah jelas tidak ada keterangan nama PT ya. PT tidak ada. Tidak ada nama PT ya. Atau dan sistem seperti ini bisa kalian lihat juga di tabel sebelah, ini masih berdomain di luar negeri ya. Jadi saya sarankan agar kalian lebih berhati-hati, karena kita tidak tahu ya scam di kemudian hari itu tanpa memberitahu member ya. Dan kalian bila mana dirasa mempunyai kerugian di kemudian hari ya, pihak pemerintah tidak akan bertanggung jawab ya mengenai kerugian-kerugian yang kalian terima ya, yang kalian terima di kemudian hari ya. Kedoknya masih sama di sini ya, tebak skor bola. Nah seperti ini masih sama sistemnya ya, hampir mirip dengan aplikasi atau website yang sebelumnya saya bahas. Dan di sini hanya kedok ya. Nah seperti ini ya, bisnis utama perusahaan adalah sepak bola, bekerja sama dengan bursa saham legal yang terkenal di Inggris ya. Wow, ini pintar sekali ya cara mereka menipu para member ya, agar melakukan top up atau store uang di aplikasi atau website yang mereka bangun ya, atau mereka buat. Dan aplikasi atau penghasil uang semacam ini sudah banyak mati satu tumbuh 2000 ya. Ini akan terus bermunculan. Jadi rekan-rekan, saya sarankan agar kalian lebih berhati-hati ya mengenai aplikasi atau website semacam ini. Di sini kalian menggunakan jenis kartu bank ataupun akun wallet kripto ya. Ini sangat berbahaya sekali jika kalian mengikat ya. Dan di sini kalian diwajibkan mengikat. Nah seperti ini ya, ponsel, WhatsApp, dan lain. Ini sangat berbahaya sekali bila mana kode OTP dikirim melalui akun WhatsApp. Itu sangat berbahaya sekali, kemungkinan ada pencurian-pencurian akun ataupun data yang lain di Android atau smartphone kalian ya. Jadi saya rasa itu saja dahulu ya. Saya sarankan agar kalian lebih berhati-hati mengenai aplikasi atau website semacam ini, karena ini sudah jelas belum ada terdaftar di PSE Kominfo ya maupun OJK. Jadi intinya seperti itu rekan-rekanku. Dan mungkin ini saja dahulu yang bisa saya beritahu dan saya sampaikan kepada rekan-rekan dan teman-teman sekalian ya, mengenai aplikasi Indonix ini sendiri ya. Oke. Saya mohon maaf bila ada salah kata ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.